Halo bro, selamat sore. Saya sekarang lagi di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2 ya. Ini saya habis antar teman. Saya akan mereview salah satu nasi padang ini di dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kan yang kita tahu kan kadang orang takut makan di dalam bandaranya, mungkin harganya kemahalan apa gimana. Makanya kita mau review ya, harganya paling murah berapa, terus paling mahal berapa, terus kita review mainannya harganya kalau pakai ayam bakar, ayam goreng dan lain sebagainya. Oke bro, kita mau review sebelah ini masakan Padang. Oke bro, sambil nonton video saya jangan lupa subscribe ya. Kita akan langsung masuk ke dalam ya. Oke bro, ini saya lagi di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini sekarang posisi jam 5 sore. Oke bro. Ini baru makan pada. Nanti kalau bisa beda di video ini bro. Oke, kita masuk ke dalam ya. Ini adalah kondisi dalam rumah makannya, posisinya. Ya, ini yang makan adalah para penumpang pesawat nih, yang mau berangkat atau yang baru tiba dari bandara. Oke, ini kita akan kenalan sama salah satu pegawainya. Ini dengan Mbak siapa namanya? Eka. Mbak Eka ya. Ini kita akan ini saya akan mereview ya, itu nasi padang di sini, Mbak. Ini nasi padang khas Padang. Iya, nasi Padang. Okay. Khas Padang. Saya malah bingung jawabnya. Ngomongnya. Ini Mbak, itu bisa dijelaskan itu menu-menunya apa aja, Mbak? Jelaskan. Ini kita akan ditemani oleh Mbak Eka ya. Iya. Wah, itu bisa dijelaskan nggak itu menu-menunya apa aja? Ada ayam bakar. Ini misalnya ayam bakar sama nasi berapa? Ayam bakar sama nasi 25, Bang. Ini ayam bakar sama nasi 25? Iya, 25.000. Ya. Kalau ini ikan? Ini ikan 24.000. Oke, ikan 24.000 ya. Itu mah udah komplit ya? Udah. Semuanya. Terus apa lagi? Ada ayam goreng 25.000 sama. Ayam goreng 25.000. Ini ikan apa nih, Bang? Ini ikan nila. Ikan nila sama nasi? Iya, sama nasi sama. Iya, itu apa? Ini ikan bakar bawal sama 25.000. 24.000. Kalau pakai lele berapa nih? Pakai lele sama 24.000. Hati? Hati 24. 24. Ikan mas goreng 24. 24. Ikan bakar 24. Iya. Itu tongkol asam padi sama 24.000. Iya. Itu ikan mas gulai sama 24.000. 25. Itu kalau pakai tahu 15, kalau pakai cumi 25. Iya. Ikan kembung sambal 25.000. Sambal 25.000 ya. Iya. Berarti yang ini. Terus ini ikan tongkol sambal. Iya. Ini 24, iya. Ini ayam gulai 25. Iya. Ayam sambal sama 25. Ini adalah ini rendang. Sama rendang. Sama rendang. Rendang 26. 26 ya. Itu cincang, yes. Cincang. Sama cincang mana cincangnya? Cincangnya lagi di panas. Ada udang juga, udang 25. Mbak, kali ini apa nih, Mbak? Ini hati potong-potong, hati sambal, beda sama yang hati bulat. Nah, kalau hati potong-potong berapa? 25. 25 sama nasi ya? Iya. Udah komplit ya? Udah. Ini? Ini udang. Udang. Kalau itu apa? Itu kuahnya, kuah ayam. Kuahnya, berarti nggak dihitung ya? Enggak. Ini daun singkong, iya, sama sayur hijau. Uh-uh. Mbak Eka, kalau ini kan ada di dalam kawasan bandara ya? Kalau buka jam berapa? Kalau buka jam 8. Jam 8. Tutup jam berapa? Jam 12. Jam 12. Omsetnya berapa? Omsetnya ya kalau lagi rame sih kemarin sampai habis, sampai 13. 13 juta per hari ya? Iya, per hari. Kan kalau orang udah tahu harganya ini, iya, enak ya. A-a. Orang udah nggak takut lagi kan makan, iya, di bandara, takut dipalakan, iya, kan pakai tempe hasil sini. Oke, ini alamatnya di mana? Apa alamat persisnya di mana ini? Iya. Terminal 2D parkiran. Terminal 2D halaman parkiran, iya, ada di sebelah selatan, iya,
sebelah selatan. Pokoknya rumah makan Padang apa? Rumah makan Padang, kantin bersama. Oh, kantin bersama ya? Iya. Itu adalah rumah makannya Mbak ya? Iya. Oke, mereka saya mau coba makan pakai hati. Saya mau review anak pokoknya. Jadi kita ini harga kalau pakai hati berapa tadi? Kalau pakai hati 25. 25.000 ya. Iya. Ini dapat nasi kayak kita makan di tempat biasa ya, di luar bandara ya. Ini dapat cernaka dan singkong. Cernakanya habis. Cernakanya habis. Hati. Hatinya lumayan banyak ya. Ini kasih gua ya, Bang. Boleh. Halo, selamat sore bro. Saya sekarang lagi di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2 nih. Itu banyak parkiran mobil. Terus di sebelah selatannya ada rumah makan Padang, namanya Kantin Bersama ya. Ini saya akan review. Tadi saya udah nanya harganya, mulai dari paling murah itu 15.000 pakai tahu sama nasi udah komplit. Terus kalau pakai perkedel itu 16.000, terus ayam bakar 25.000. Oke bro, saya sekarang pakai hati nih. Komplit 25.000 bro. Masih harga standar lah di dalam bandaranya. Oke bro, kita makan ya. Cukup enak. Makanya anak kalau makan di bandar itu gak usah takut ya, harganya masih sama kok kayak di luar bandar itu. Saya udah selesai makan. Kalau misalnya Anda lagi di Bandara Soekarno dan
lapar bisa makan di sini ya, di rumah makan Padang ini. Harganya murah kok, mulai dari 15.000 itu udah bisa makan banyak, udah bisa makan enak, sampai harga 25.000-an. Alamatnya ini saya ulangi lagi, ada di selatan parkirannya Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Itu nggak usah takut, harganya sama kayak di forum makan juga. Oke bro, jangan lupa subscribe channel saya ya. Kalau misalnya Anda punya warung mau direview oleh saya, boleh. Itu alamatnya, nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi video. Oke bro, jangan lupa subscribe ya. See you my next video. Bye-bye. 1, 2, 3. Jangan lupa mampir makan di kantin bersama ya. Oke. Ya, iya. Kurang apa? Coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Jangan lupa mampir di makan di kantin bersama ya. Oke. Tos dulu. Ya. Mantap. Semoga diserbu oleh jutaan warga Indonesia ya. Amin.